Bale. Ah, kencang kali larinya. Mau kemana, boy? Kali ini memang ini. Larian, larian. Larian. Kau pun bodoh. Orang dia kok. Cabutlah kuncinya. Mana Yan? Kita mau, teman-teman mau lihat masjid terbesar di Sumatera. Sumatera ya? Riau lah bos. Loh, di daerah kalian ada masjid besar apa ya? Ada lah, tempat kami alun-alun ada Sumatera. Mana Kisaran? Di Kisaran kan ya. Ada yang besar. Masih kalah lah sama sini, oh, besarnya. Enggak, maksudnya itu Sumatera Utara. Enggak, ini kan aku bilang di Sumatera. Sumatera? Riau ini Sumatera kan? Enggak lah, Riau ya Riau lah. Oh, lah. Gini ya teman-teman. Jadi kita mau lihat masjid terbesar di Riau. Di Riau plus di Sumatera Utara plus di Sumatera Barat. Ya. Ini masjid terbesar yaitu Kabupaten di Kabupaten mana, Bang? Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaringan. Teman-teman pasti penasaran, memang ada masjid terbesar Mat Abang? Ada. Ayo teman-teman ya, kita mau lihat masjidnya sekarang. Oke, ikut ya. Ikut yuk. Ikutlah. Itu ada sumbernya di bawah. Oke, teman-teman kita mau pergi dulu ke masjidnya ya. Tutupi kaca lah, dengan apa? Oke teman-teman ya, jadi ini kalau menuju ke sana itu kalau naik mobil kita balap-balap bisa mencapai perjalanan sekitar 45 menit atau 40 menit. Tapi kalau kita santai-santai di kecepatan 60 itu bisa mencapai waktu 1 jam teman-teman. Mana Iwan Bogetnya? Teman-teman ya, kita udah sampai di Masjid Islamic Center. Kayak kita nih. Ini jalan memang nekong-nekong gini teman-teman. Itu masjidnya udah menara, udah nampak ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat, itu ada menara. Udah mulai nampak lah menara. Menara itu. Itu menaranya. Menara Eiffel. 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 Nakal kali ini lu, asli. Kepencet kok ada cewek, leksan sendiri kok ah. Ada. Coba lah aku bilang Masjidil Haram. Oke teman-teman, nanti kita mau foto-foto juga di masjid tuh. Kalau bisa sholat lah ya kan, jangan foto aja. Foto doang, sholat kagak. Buat teman-teman yang mau berwisata kesini ya bisa. Tapi wisata jangan pas berwisata kan, di masjid. Nengok lihat-lihat masjid pas azan keluar pulang. Takut dia suruh sholat. Ini bundaran. Siapa yang bilang itu segitiga? Orang pun tahu itu bundaran. Udah kasih tahu. Lampu merah. Tahu. Leju Yan. Masjidnya teman-teman ya, kita udah di masjid Islamic Center. Besar ya? Sudah masuk, sudah kena balap-balapan. Namanya aja kayak gini. Bersih, kotanya bersih kali. Kok diakuin kok? Oke teman-teman ya, jadi aku tadi ini lagi cek fisik di Rokan Hulu teman-teman, di Polres Samsat Rokan Hulu. Nah, dia sampai jam tengah 2 rupanya tutup. Aku ke sini jam 3. Jam 3 lewat 15. Jam 3 lewat 19 aku udah di sini. Udah jauh-jauh aku sini rupanya tutup. Emang entah peraturan memang udah tutup jam segitu enggak tahu ya teman-teman ya. Soalnya ini hari Senin ya kan, bukan hari Sabtu atau Jumat. Tapi udah tutup orang itu. Udah biar aja lah. Nih Samsat Rokan Hulu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngurus-ngurus apa, dia di sini sampai jam apa teman-teman? Sampai jam tengah 2, bukan jam 2, tengah 2. Siap orang istirahat, langsung pulang. Langsung pulang, mungkin ya gitu ya. Jadi kayak gitu, ini aku udah terbukti sendiri, aku baru ngurus apa, mau cek fisik kendaraan mobil Pajero ini teman-teman. Mau balik apa ya, mau ngurus pajak juga dan yang lainnya. Itu cuma makan waktu 10 menit ya teman-teman ya. Makan waktu 10 menit.
Tapi ya kayak mana, namanya udah tutup ya kan, kita mau bilang apa lagi. Jadi kita sebelum pulang kita mau putu-putu dulu teman-teman ya. Kok lu di sini? Enggak ada teman keren tengok. Aku udah muak, mungkin biasa aja ya kan. Dulu aku pernah kesini kok. Foto profil YouTube gue di sini lah. Aku udah lama enggak kesini. Bersih itu enaknya daerah sini. Bohong kok, itu banyak sampah kok. Ya kan udah disapu. Bohong, kayak kerjaan gue masih kecil. Pagi tadi kan udah disapu. Oke okay, teman-teman, kita mau foto-foto dulu di sini teman-teman ya. Jadi di sini kita foto-fotonya. Iya. Sip. Teman-teman, foto dulu kita. Udah bisa. Sini aja lah. Ya udah di sini. Jadi tunggu dulu. Wih, dari sini kita foto. Pakai apa HP muan, foto-foto mau padli itu. Aku enggak foto-foto lah. Kira apa lah? Minta foto kan jarang sama padli itu, kasih HP mu. Mau kemana kau, masih tahu nama ke sana kau. Bang, ini boleh ke sini, Bang? Boleh. Kamera lah. Ah, sana. Aku fotoin kawan. Jangan jauh-jauh. Tete, kemana 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 sana? Nyebrang itu lo? Eh? Apa rencana? Apalah yang tinggal buang sini? Ini tinggal orang. Biar jadi apa orang ini? Mahmud Masjid. Ini lama ini soalnya. Karena itu udah paret. Gak akan bisa ngejar orang cepat. Tinggal aja. Biar lu biar puas kan lu. Kurang dekat, Wan. Kurang dekat ke sana. Apa? Masih sih kan itu. Kita tinggal. Oh ya, tunggu tunggu. Si Randa itu gak masuk? Nah, tinggal aja semua sekali dia. Boleh masuk? Ran! Masuk! Mau! Tunggu, tunggu masuk dulu Randa. Woi! Woi! Masih lama kalian situ? Hah? Mana? Mau kemana? Mau kemana? Boy! Mau kemana boy? Nah boy, mau kemana boy? Balik. Ah, kencang kali larinya. Mau kemana boy? Mana boy? Nangis orang itu. Agak berhenti sedikit, jauh kali nanti. Ah, gitu. Ah, gitu. Jadi datang lagi orang di depan Fajri itu. Jauh, begitu di jalan. Sepian, sepian, sepian. Jadi kita tengok saksikan dua orang itu. Sudah musuh di sini. Sini lah, foto-foto sana. Foto-foto. Puasa lagi ya, Pak? Oh, puasa lu ya. Mati sih. Kalau gua. Aku aja sering di prank. Kita tunggu di mana? Sini, kita ujung ini. Putar balik. Oh, dari sebelah sana kita. Iya. Yeah. Oke, oke, oke. Tega kok ya. Itu puasa semua anak. Udah nyebrang orang kayaknya. Enggak tahu. Kayaknya iya, udah nyebrang. Nanti dia juga dari sana. Oh, iya, Boy. Iya, Boy. Kita tabrak aja mayatnya biar nampak. Mau ketabrak aja biar hilang mayatnya. Ini di sana orang itu, Boy. Mana-mana biar gua jemoh itu tuh. Udah mentok pula jumnya nih. Oh, di stop. Bisa kita putar balik dari sini lagi, berani yuk. Gimana ini? Gimana ini? Gak tahu aku.
Oh, di situ dijaga. 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 Kapal ini memang ini. Larian, larian. Larian. Udah layan puasa rutian. Ayo kasihan. Ayo deh. Oh, kita turun dulu biar marah enggak orang dia. Aku turun ya. Nanti orang dia. Kenapa, boy? Ditinggal? Kalian enggak ada otaknya. Puasa kalian. Bodoh. Aku udah aku bilang Marian kalau dia puasa orang itu loh enggak mau dia. Kalau abang ini enggak puasa. Aku puasa ya, boy. Sorry ya, boy. Kalian enggak mau naik mobil lagi. Aku ngomong apa? Aku jangan ya. Boy. Kamu pun bodoh. Orang dia kok. Cabutlah kuncinya. Orang disuruhnya nanya-nanya kok. Anjing orang ini. Enggak ada otaknya kan. Terus paksa. Jalan. Orang puasa pun. Alah. Palalah itu aja. Puasa itu jangan kita malas-malas. Ya tapi enggak tinggal bekerja. Juga lah. Abang marah-marah sama orang itu, jangan kamu tinggal-tinggal kami. Enggak suka aku. Kalian foto itu terlalu lama. Mana apa itu sebentar ah. Sudahlah, batal aku dan muntah aku. Minum aja kita. Yuk minum aja kita. Jangan minum enggak? Minum aku. Kamu enggak mulut muka kalian masing-masing. Coba berhenti aku. Cepat. Kamu kenceng? Iya. Terlalu puasa keringetan. Biar luntur hitammu itu. Capek aku. Coba ngomong, Wan. Hah? Coba ngomong. Capek aku. Mak, lancar. Aduh guys, akhirnya kita berhasil juga. Prank minta langsung sekali tiga. Tinggal. Si Iwan, Patli, dan Pajar. Kalian minta, bang, prank kamerame editornya ini. Editornya sampai mau mati nih. Padahal puasa, oi. Nggak cocok, oi. Nggak cocok. Puasa. So, kena. Dia, aku pun kau tinggal ya. Oh, kau kena juga? Aku puasa. Kau kena juga deh. Abang puasa. Kau pernah puasa kau? Puasa lu. Oh, kau cuma bangunnya orang puasa tapi enggak pernah puasa. Berarti kan pahalanya tetap ada dong. Ada, subhanallah. Alhamdulillah. Kullu nafsil zaiqatul maut. Itu aja. Kul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Terus? Haruslah kau berpuasa di bulan suci Ramadan. Udahlah itu aja. Udah jadi kayak mana minum kita, woi? Ini lah. Aku udah panas aku ini. Kayaknya udah batal aku ini, udah muntah-muntah aku. Iya. Bukannya aku udah pernah batal memang ketahuan merokok. Semalam. Gila, bersindir-sindir sama mamaku. Kuat kali puasa si Patli ya, gila. Keras kali kau puasa ya, gila gitu lah. Karena merokok aja pula. Di sini rasaku banyak PNS ya, kan? Banyak. Banyak juga orang-orang sombong mungkin di sini ya? Banyak. Yang... Wih, suara azan itu... mencakar suaranya di langit. Karena langit-langit mencakar suara. Ajaran pribadi. Capek kali lah. Bang. Si Iwan rasaku memang orang gila ya kan, nyari capeknya. Mana ada capek itu. Gak ada capeknya, gak ada sakitnya. Wan, ayo kejar Bang Rian, malah jalan. Tapi kau perhatikan lah. Inilah bedanya orang waras sama orang stres. Orang waras sama orang stres bedanya. Aku pakai sampo aja, biar panjang rambut gak panjang-panjang. Dia, tengok. Udah panjang, karena gak ada pikiran. Iya kan? Oh. Dia sama Miskun kau tengok, sama iya. Panjangnya cepat. Miskun tapi dia putih-putih. Tengok, kok panjang kali rambut kau cepat. Oh iya ngaku. Kali, kalian ini lama. Pakai mau ninggal kau lu. Rasaku di Google ada nyata kalian kan. Tapi mau ninggal kau lu sebenarnya rencana. Aku udah tahu sifat jahat kalian. Bahaya ini. Udah lah, gagal. Hah? Mau ngapain kalian? Mau ninggalkan kau, kan ngambil thumbnail. Mau kami tinggal. Ayolah si Iwan bodohnya mau masuk mobil. Bisa dibuka pintu sebelah sini. Mau ketunjang mau nyupir dia. Oke. Jangan lupa subscribe channel aku yang resmi teman-teman, cuma Rian Arifin, Musang TV, dan Rian Podcast. Kalau untuk Facebook cuma Rian Arifin official ya teman-teman. Untuk Instagram Rian Arifin 03, untuk TikTok Rian Arifin. Jadi teman-teman sisanya itu adalah akun bodong semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya yuk, gas. Makin banyak yang hilang.